rumah Uskup, saya bertemu dengan generasi muda FKUB. Ini orangnya. Prof. Muhajir dari FKUB membina anak-anak muda. Kalian lagi ngapain di sini? Lagi menjaga dan merawat kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Tengah, Bapak. Keren toh? Nah, inilah mereka yang sejak tadi ikut bareng-bareng acara di rumah Uskup dan mereka ikut membantu. Membagi bingkisan di jemaat katedral. Oh, ikut membagi bingkisan? Iya. Lah kok aku rambok kei. Jaga terus kerukunan, jaga terus Indonesia. Rawat Bhinneka Tunggal Ika ya. Di sana ada susternya juga, makasih ya semua ya. Pagi ini tradisi di Jawa Tengah kita berkunjung. Seperti waktu mereka juga datang ke kami waktu perayaan Idul Fitri. Nah, selalu asik. Dan tadi dari FKUB senior sama FKUB junior, generasi muda, mereka bertemu, mereka berkumpul dan saling membantu. Wow, stop lah pokoknya. Tadi pagi kita juga keliling, saya sepedaan ke tempat-tempat yang sedang merayakan Natal, luar biasa. Semua adem, seadem hujan rintik-rintik tadi pagi ya. Inilah tradisi untuk merawat Bhinneka Tunggal Ika yang terus kita dengungkan dari Jawa Tengah. Kita tunjukkan bahwa rukun itu ada di Jawa Tengah dan ada di Indonesia. Seperti layaknya tahun lalu, hari ini kita datang. Tadi pagi saya ke Uskup, hari ini ke Pak Pendeta untuk ikut bersuka cita merayakan Natal yang hari ini umat Kristiani sedunia merayakan itu. Saya menyampaikan terima kasih, tentu ini amanah buat saya di periode yang kedua bersama Gus Yasin. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan ini, dan ini tidak ringan, ini berat. Yang pertama yang paling berat adalah menjaga keutuhan Republik ini, mengamalkan Pancasila. Caranya gimana? Ayo ngeneki, kumpul serawung di rumah Pak Pendeta Natalan, ibu-ibu kasih teh tadi yang ngasih semua kudungan ya, menarik, masak, bareng-bareng. Bapak Ibu, ini mahalnya luar biasa. Kalau kita padu urusan golongan, urusan ras, urusan agama, urusan rekening, waduh, itu nggak enak. Cerah agawe, bubrah. Nah ini nggak boleh, kita tetap harus guyub, rukun, dan ini yang penting. Mereka rame-rame membantu antar sesama, dan inilah ibu-ibu yang menjadi panitianya. Ada kelompok paduan suara, ada dari RT Pak Pendeta, rombongan kami tadi dari FKUB, semuanya hadir di sini, dari Forkombimda hadir di sini, ini di belakang saya. Oh, di sana juga ada TNI Polri komplit semuanya. Ini di belakangnya Pak Putu. Ya, wajahnya gembira, kelihatannya benar lagi bayaran. Inilah kerukunan yang tiap tahun kami saksikan di rumah Pak Pendeta, bagaimana ibu-ibu RT semua membantu. Masalah apa, Bu? Terima kasih, Pak. Terima kasih ya semua ya.